think about, I pull myself together, just another step, until I reach the door, you'll never know the way, it tears me up inside to see you, oh, I wish that I could tell you something, oh, to take it all the way. Sometimes I wish I could save you, and there's so many things that I want you to know. I won't give up till it's over, if it takes you forever, I want you to know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku ada di sini ya, tepatnya di belakang dari High Touch Mall. Yap, seperti kalian lihat. Nah, di sebelah kanan itu adalah mall, dan di belakangnya ada yang seperti ini. Ini adalah taman hiburan rakyat yang sekarang kondisinya terbengkalai. Oh ya, kalau kalian tahu lagu yang kunyanyikan tadi itu artinya adalah seseorang yang ingin menyelamatkan sesuatu, tapi dia nggak bisa ngelakuin sesuatu. Jadi gak bisa ngapa-ngapain. Oke? Nah, ini ada turunan. Coba kita lihat ya, seperti apa. Nampak di sini semua dipagari. Kenapa ya? Ini tak perlihatin area basement. Nah, di sini nih. Kalian lihat tuh, semuanya udah ditutup. Jadi gak tahu nih bisa masuk apa enggak. Cuman yang jelas kalau dilihat dari sini terlihat kalau di dalam itu udah terbengkalai. Oke? Wih, sungguh sangat disayangkan ya. Padahal ini dulu adalah salah satu tempat hiburan yang dimiliki Surabaya. Cuman kenapa kok sampai bisa terbengkalai seperti ini? Dan dibiarkan tak terurus. Coba tak manjat dari sini. Bentar, bisa gak nih? Wih, tinggi banget nih. Bentar. Lihat dari mana ya? Nampak di sana bangunnya udah dibongkar. Coba tak lihat dari sebelah kiri ya. Ini tak tunjukin. Di situ mallnya. Aku tadi dari sana, terus turun ke bawah dan memperlihatkan kondisi THR saat ini. Yang udah terbengkalai, udah gitu ada bus. Halo, bus? Meow. Wih, lucu banget nih. Ya udah, ayo turun yuk. Penasaran aku. Oh, di sana ada bangunan terbengkalai. Ada pohon beringin loh. Astagfirullahaladzim. Di sana juga. Ini sekelilingnya dipagari ya. Padahal kalau bisa dibilang itu di bawah ini, nah tulisan itu, ini adalah pintu masuk utama. Terus di sini pembelian tiket. Nah seperti ini. Wow, sungguh sangat disayangkan, sumpah. Gak ngerti harus gimana lagi. Sebenarnya ini bisa dibilang cagar budaya ya, alias bangunan yang mestinya dilestarikan atau dijaga. Cuman gak habis pikir. Aduh. Tuh kalian lihat. Itu udah terbengkalai. Jadi sama sekali kosong. Padahal itu dulu adalah gedung pertunjukan. Seperti kayak wayang. Ataupun ludruk. Terus pertunjukan dagelan seperti itu. Bisa dibilang ini adalah ruang keseniannya orang Surabaya. Cuman ya seperti ini. Bentar, tak lihat dalamnya. Wih, banyak sampah. Ini di belakang sebelah sini, ini dulu ada patung ya. Patungnya gombloh, tapi udah diambil, ya kan? Tepat di tengah situ. Tapi sekarang udah dicopot, gak tahu ditaruh mana. Terus di sebelah sana ada gedung. Pokoknya ada 3 gedung besar. Jadi ada di tengah dan di samping-samping seperti itu.
Wow, sumpah miris banget loh kalau lihat seperti ya seperti di lagu tadi. Rasanya pengen bangunan ini tetap ada, udah gitu kesenian tetap berlanjut, tapi waktu berkata lain. Nampak di situ banyak orang parkir motor. Itu para karyawan dari mall ini ya. Oke deh. Ya seperti inilah. Bagi kalian yang punya kenangan di sini, astagfirullahaladzim. Sampah loh. Tepat di bawahnya sini. Sumpah ngeri banget. Ini kondisi juga habis hujan. Jadi ya kayak gini. Tuh, busnya pindah. Bus? Wih, sampai kering banget nih. Kayaknya belum makan dia. Oke deh. Ini aku mencari tahu kira-kira sejarahnya seperti apa. Cuman sama sekali nggak ada orang di sini. Aku juga bingung kalau masuk lewat mana coba. Karena nggak ada celah. Ntar, tak lihat dulu dari atas. Siapa tahu bisa lihat lebih jelas. Oke. Ini seperti kalian lihat. Itu adalah jalan keluar masuknya lewat sini ya. Tepat di bawah yang aku pijak. Terus di sana udah terlihat beberapa bangunan yang udah dibongkar, tapi ada yang masih dibiarkan. Nggak tahu sampai kapan. Ya beginilah. Ini adalah Taman Hiburan Rakyat yang bisa dibilang tempat kesenian nomor satu di Surabaya. Cuman sekarang kalau nggak digunain seperti ini, kira-kira keseniannya kemana ya? Apa pindah ke Balai Pemuda? Sayang banget loh. Padahal tempat ini masih bisa digunain daripada kosong dan terbengkalai, ya kan? Oke. Habis ini aku akan mencari tahu ya, siapa tahu ada petunjuk. Ya udah, thanks for watching. See you again on my next video. Bye bye. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalian lihat, aku ada di tempat hiburan yang terbengkalai di Surabaya seperti ini. Wow. Di sini nggak ada orang sama sekali ya, sepi banget. Coba aku nyari-nyari orang, siapa tahu ada yang bisa dimintai petunjuk. Ya udah, kita langsung. Ini ada anak terbengkalai. Mas, permisi mas. Mau nanya mas, masnya tahu sejarahnya ini mas? Sejarah ini kan rumahku kan deket sini. Iya. Kayaknya ini udah lama sekali terbengkalai ini. Oh gitu. Iya. Kira-kira berapa tahun mas? 5 tahunan lah, 5 sampai 6 tahun gitu. Lama. Barusan yuk? Iya. Tapi kok bangunannya rusak banget nih? Serem mas, di sini mas kalau malam mas. Malam serem ya? Iya. Saya aja nggak pernah mau kesini kalau nggak ada temen. Oh gitu. Iya. Emang kalau malam ada yang jaga apa enggak, Mas? Ada sih, cuma beberapa orang aja. Oh gitu toh. Iya sih, tempatnya serem. Coba kalian lihat, guys. Seperti ini. Loh, tempatnya loh seperti ini. Wow. Bayangin coba. Kira-kira Masnya berani enggak uji nyali di dalam? Berani. Kalau ada temennya berani, saya. Oh gitu? Iya. Ini dulu termasuk taman hiburan yang ya. Apa ya digemari ya? Iya. Di Surabaya. Itu ini dulu. Iya, bisa dibilang yang pertama. Iya, pertama kali sini. Serem. Wih. Sayang sekali terbengkalai ya. Padahal seperti ini loh. Tuh, bisa kalian lihat, guys. Ini tepat berada di belakang Heritage Mall. Seperti ini. Wow, serem banget nih. Coba kalian perhatiin. Tuh. Yaudah, segini dulu ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you guys. Halo, Mas. Makasih ya, Mas, interviewnya. Yeah.